bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh. Tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seretan itu, karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.